Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati puan-puan muslimat dan yang saya kasihi, yang berhormat Syekh Muhammad Zaki Haji Ibrahim selaku adun Kelaburan merangkap naik timbalan YDP PAS kawasan Kupak. Yang saya kasihi saudara Cik Warisi selaku penyelia don kita di Pangkalan Kubur, saudara Jamaluddin selaku Ketua PAS kawasan, saudara Haji Muhammad Nawawi Adam selaku Ketua Hamba dan juga Ketua WIT dan Ketua Penayangan PAS kawasan Tempat, khusus mewakili yang berhormat Datuk Ustaz Mat Adun kita Wakaf Baru Pasir Pekat, Ketua Muslimat Ustazah Hafizah Kati Guyah dan jawatan kuasa Muslimatnya, ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, Tutup Mulu, tuan-tuan dan kakak sekalian, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang bulan Ramadan Al-Mubarak tahun Hijrah 1430 ini kita dapat berhimpun di Markas PAS Tumpak di Berangin ini untuk tujuan kita sekali lagi bagaimana YDK sebutan ini bertemu mata dan mengucapkan terima kasih kepada sebahagian daripada jentera kita di seluruh Tumpak ini. Kita gilir-gilir jemput dan temu mata, dan tahun ini, Ramadan ini, alhamdulillah kita mengambil peluang untuk bertemu mata dan bermesra dengan ketua Tutup Mulu dan ketua-ketua Muslimat Cawangnya, AJK Muslimat Kalsa dan sebagainya. Ini bagaimana YBK sebut juga adalah menandakan pengiktirafan kita bahawa tuan-tuan lah yang menentukan sebahagian besarnya lagu mana parti kita ini boleh bergerak, khususnya dalam zaman dan dalam masa pilihan raya. Berkebetulan pula tahun ni atau selepas pilihan raya umum baru ni, banyak sungguh pilihan raya, banyak sungguh. Yang bikin sebut contohnya ialah di Manikurai, ia sudah tentu suatu cabaran yang amat besar kepada kita. Dengan cerita yang kita dengar tadi cukup membimbangkan kita, tetapi alhamdulillah walaupun gitu, walaupun hamba rasa pengetahuan hamba tak ada lagi dalam sejarah UMNO dia belanja sebanyak tu untuk satu pilihan raya kecil peringkat dun ya 14,000 yang pengundi, maknanya berpuluh-puluh juta dicurahkan. Untuk mereka yakin mereka akan benar. Ini keyakinan mereka. Keyakinan mereka ini ada sebab dia rasa dia sudah belanja banyak, dia pakai pakar bagi duit ini untuk memastikan bahawa kali ini dia benar sungguh dalam dunia di Kelantan. Tetapi bagi mereka, nasib mereka tidaklah begitu baik. Nasib mereka adalah agak malas berbanding dengan pilihan raya kecil yang sebelumnya di Kelantan, iaitu di Pengkalan Pasir, yang mana mereka benar daripada kursi kita boleh ke dia. Tapi alhamdulillah dalam kes Manikurai, walaupun percubaan untuk benar lebih hebat dan kebimbangan kita dan keruntuhan pimpinan-pimpinan kita di peringkat Cawangan Tok Mulu berlaku, tetapi alhamdulillah kemenangan tak berlaku kepada UMNO, sebaliknya kemenangan kekal berlaku kepada PAS alhamdulillah. Ini berlaku di Manikurai. Ambo dalam ceramah di luar Kelantan ni ambo jelas semua bahawa alhamdulillah walaupun teruk, walaupun tekanan berat, walaupun berlaku kejayaan-kejayaan mereka sebagaimana YBK sebut tadi, tetapi walau 65 undi, tapi alhamdulillah boleh juga kita bertahan berbanding dengan Pengkalan Pasir. Dan ini ambo bawa pula cerita yang menyebabkan UMNO cukup marah kepada Pasir Pasir ini.
cukup marah kepada pemimpin-pemimpin pembangkang, khususnya daripada kalangan orang-orang Melayu. Sebabnya ambo jelaskan, ya UMNO hak bawah Najib sebagai presiden dan Mihudin sebagai timbalan presiden ni, dia sebenarnya menggulingkan Dolah Badawi. Ya Dolah Badawi ni selepas pilihan raya 2008, dia ngakulah dia bertanggungjawab, tapi dia berunding juga dan dia mencadangkan bahawa dia letak jawatan jugalah, tapi dia kata bulan Jun 2010. Itu hak dia. Dan Datuk Najib pun kalau kita ingat lagi, Datuk Najib ni dia jenis gitu sikit, dia kata dia ni puterune dia, ayah hendu dia, orang UMNO sejati, tak rajin menjatuhkan presiden parti. Oleh kerana itu dia kata dia takkan belok daripada perjuangan dan takkan lari daripada amalan ayah hendu dia. Dia akan taat kepada parti. Sebab itulah dia kata cara dia naiknya, taat pada parti. Hak tu Najib. Dr. Mahathir pula kata dia lah menegi selalu menyutih yang belakang paling kuat sekali, menekankan bahawa Dolah ni kena pergi, Dolah Badawi kena turun. Kalau tidak Dolah Badawi tak turun, parti akan jatuh. Menyutih, kalau kita ingat sejarah UMNO 2-3 tahun baru ni, setahun dua ni, menyutih yang paling kuat menekankan bahawa selagi Dolah Badawi ada sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO, UMNO akan terus dia kata merosot dan jatuh. Tiba-tiba Dolah Badawi ditekan oleh beberapa pihak, Mahathirnya, Mihudinnya dan lain-lainnya. Maka Dolah Badawi pun bagaimana kita tahu letak jawatan pada awal April 2009. Jadi sepatutnya Pak Mihudin, Pak Nusoho dia akan kuat, UMNO akan kuat balik ni. Patut kuat balik lah UMNO nya. Jadi waktu Pak Mihudin tekan sangat ni UMNO kena benar ni. Sebab orang musuh sekali di pilihan raya kecil di Kuala Tengah. Pak Kursi UMNO Badawi Perdana Menteri lagi, tiba-tiba dia kalah. Maknanya bukti hak Mihudin ada ni, bahawa selagi Dolah Badawi ada, kursi dia lelek pun kalah pada depan. Maka Mihudin ni nak buktikan bahawa apabila dia jadi timbalan presiden, timbalan Perdana Menteri, Najib jadi Perdana Menteri, maka UMNO ni akan bangkit balik, akan bangun, akan kuat semula. Sebab itulah dia sungguh-sungguh bekerja pada pilihan raya kecil di Manipurai baru ni. Jadi sebab dia kalah ni adalah suatu kejutan yang besar terhadap Mihudin. Sebab itulah kalau tuan-tuan ingat, lepas kalah di Manipurai, Mihudin dia mengamuk. Dia serai Anwar Ibrahim, dia kata pengkhianat Melayu. Dia serai Tunku Ni Aziz, dia kata sesak ke gambar Tunku Ni Aziz, sebutnya Islam plastik. Nyopahai ke bernama ke utusan Malaysia ke Islam Palestin. Apa baca ke bukan mana tu pun dia ikut gialah ke Islam Palestin. Tak je dengar lagi dia kecek buah masa makan ke duk cokok. Dia tanya gambar ke kita tanya dia ke duk dengar dia mengajar lain ke tak aje sebut Islam Palestin sesak. Tiba-tiba wartawan utusan ke berita harian ke bernama kata Islam Palestin negara hak sesak ni. Jadi dan maka diambil atas kononnya ucapan tersebut Mihudin Pasubah Tok Guni Aziz ni menyelewin sesak majlis fatwa mesti mengeluarkan fatwa. Pengurusi majlis fatwa pun Datuk Syukur Hussein kakak mesti betul buat fatwa tu bahawa ini sudah menjadi keputusan. Dia kata majlis fatwa bahawa semua orang nak masuk syurga ni bukan diputuskan oleh siapa-siapa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya majlis fatwa pun pengurusi kata usul tanya dulu kenapa sebenarnya Tok Guni Aziz sebut ni, kenapa benda dia sebut ni, punya nak sokong, nak tunjuk UMNO dia tu. Tak kampai ingat, tiba buat patuah tu. Pada tu pun Nabi tak kata begitu. Oh. Jadi ini tuan-tuan, hak mana wajahnya, bahawa UMNO lepas Manik Urai ni, dia cukup marah. Dia cukup marah dan dia nampak. Hak tu payuh sangat UMNO nak boleh benda semula ni. Kalau hak Melayu kan, tu pun Nabi mewakili pasal lah begitulah. Jadi kita jatuh juga lagu mana Tok Guni Aziz. Dan Anwar Ibrahim ni seolah-olah mewakili hak UMNO, hak bekas UMNO lain, hak Tok Pah ni, hak Parti Keadilan lah, hak Cina lah, apa ni, Anwar Megat. Jadi sebab itulah serangannya cukup kuat terhadap dua tokoh ni. Tiba-tiba